美味しき。どうしてもう仲間のようになった。お前がお前な。あいつは suaranya gitu gini belum bawa ada suara.Perkembangan orangutan yang kemarin kita sita bersama BKSD di Desa Bereng Rambang, Kabupaten Pulang Pisau. Update-nya untuk kesehatan dan perilaku cukup bagus. Hanya saja dari observasi sementara dokter hewan.Terdapat beberapa luka yang kami curigai itu adalah bekas peluru senapan angin. Tapi kami tetap harus memastikan itu, apakah benar itu bekas proyektil peluru senapan angin atau tidak, menunggu beberapa hari lagi hasil X-ray yang kami lakukan itu keluar. Nah, orangutan itu kemarin berjenis kelamin betina, usia 4 bulan.Ditemukan oleh warga di, kalau menurut keterangannya, di tepian hutan yang bekas terbakar tahun lalu. Tapi dari semua pengalaman kami dan yang kami ketahui bahwa bayi usia 4 bulan itu tidak akan terpisah sedikitpun dengan induknya. Itu akan selalu dalam gendongan induknya. Maka dapat kami asumsikan atau kami curigai bahwa induk orang hutan itu terbunuh.Apalagi kebakaran hutan yang hebat pada tahun lalu di sekitar wilayah Desa Bereng Rambang itu juga mungkin berpotensi kenapa orang hutan itu bisa sampai masuk ke wilayah desa, yaitu hutan yang dekat dengan desa. Beberapa bayi orang hutan saat ini yang paling banyak masuk di Bos Jarum Menteng itu dari daerah Pulang Pisau pasca kebakaran. Itu sebabnya kebutuhan akan Pulau Salak dijadikan tempatpra pelepas liaran orang hutan itu mendesak. Jumlah total orang hutan yang ada di BOS saat per hari ini itu ada 474. Dari 474 itu 5 adalah orang hutan liar yang kita selamatkan pasca kebakaran kemarin. Belum bisa kita lepas liarkan karena masih dalam perawatan penyembuhan luka-luka. Terus 20 diantaranya adalah bayi.